Assalamualaikum teman. Kali ini saya berada di Komplek Makam Keramat Ibu Ratu Galuh Mangkualam Prabu Siliwangi yang berada di Kebun Raya Bogor ya teman. Kita menelisik sejarah kejayaan Pajajaran masa lalu ya teman. Di sini ada 4 makam keramat. Yang satu makam Ibu Ratu Galuh, yang kedua makam Mbah Jetra, yang ketiga Mbah Baul, dan 4 makam Galuh Perempuan. Ya, ikutin terus penelusuran saya di Kebun Raya Bogor. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar channel ini makin berkembang ya teman. Yuk. Assalamualaikum ya ahli kubur Ratu Galuh. Ya sahabat, inilah makam Ratu Galuh kompleknya. Saya tidak bermaksud lain, hanya berniat untuk menelusuri sejarah ya teman. Ya, sebelum masuk ke komplek makam Ibu Ratu Galuh dan makam lainnya, diharuskan kita berwudu dulu ya di sumur yang ada di sebelah pohon itu. Saya akan berwudu sebelum memasuki area makam teman-teman. Gelar di tatap Sunda buka lebar kembang wangi. Ya teman, inilah makam Ratu Galuh Mangkualam. Kita akan memanjatkan doa. Di atas
Ratu Galuh ya teman. Nampak ada mahkota di atasnya. Kita akan lanjut ke makam Mbah Cetra dan Mbah Baul ya teman, yang ada di sebelah atas. Amit ampunun paralun ka Gusti Nu Maha Suci. Ngedabang jihad bang raksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar larangatan titis waris ini jalan daratan ketampian kesan mandi kalewi sipat tahunan lewi nungaruncang diri-diri anu sakiwari rek muruk lulurung tujuh ngaliwat ke pajajaran pongan payang pulang anti padung dengan jengkusik napan ngancikan pun sapung. Sun karumuhun kahyang Prabu Silih.